Sosok kakek Suhud hingga kini masih ramai dibicarakan. Meski demikian, tak lama setelah pengakuannya viral dan berdampak pada banyaknya hujatan dan kecurigaan netizen kepada kakek Suhud, sang tetangga akhirnya meminta maaf. Saya minta maaf aja untuk keluarga Pak Suhud, perkataan saya yang salah. Ya sedikit banyaknya perkataan saya salah, ya minta dimaafin aja. Sebelumnya, tetangga hingga ketua RT tempat tinggal kakek Suhud memberi kesaksian tentang sosok sang kakek di kehidupan sehari-harinya. Ya happy sih orangnya. Orangnya happy aja. Orangnya happy, nggak pernah ibaratnya nunjukin sehari-harinya dia tuh melas kayak di media itu, sampai nangis begitu apa gimana. Nggak pernah nunjukin sih. Kalau saya, nggak ada dari dua belah pihak yang menjelekkan keluarganya Pak Suhud. Mereka berkata ucapan kakek Suhud di media berbanding terbalik. Kemarin itu kan dia bilang dagang, dia juga bilang kakinya sakit, katanya dia ngebiayain saudaranya yang di mana sih, kakaknya dia. Dan juga anak-anaknya, mungkin untuk bantuan ya makannya, saya bilang. Jangan salah pilih bantu orang, dilihat dulu kenapa harus bapaknya yang kerja. Kenapa enggak anak-anaknya, yang bikin saya keberatan itu, terangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela, dari warga tetangganya Pak Suhud. Saya mohon maaf atas kelancangan omongan saya yang kemarin. Dan untuk anak-anaknya Pak Suhud, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan bicara saya kepada media, saya mohon maaf. Terima kasih. Menjawab komentar dari tetangganya, kakek Suhud menjelaskan bahwa dirinya memang benar-benar berjualan buku. Hanya saja tidak berjualan seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Bagaimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini kan Pak RT juga tahu. Ya kalau misalnya saya ngomong-ngomong saya ke keluarganya Pak Suhud, omongan saya, katanya Pak Suhud nggak pernah berdagang, ngomongnya julukan di sini kakek DJ, omongan saya itu salah, kasar, ya saya minta dimaafin.